tiba-tiba bapaknya Naila, bapak biologis Naila, mau bertemu dengan Naila, guys. Oke, bapak, saya mau tanya, ini anak bapak bukan? You've been chasing after dreams, thinking that they're out of reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to us. Tapi kan kalau di sana mungkin ada keluarga Mas bisa bantu jaga Budini atau apa gitu nanti di sana. Alhamdulillah ada, kalau di sana kan banyak keluarga. Keluarga emang ya. Asli Padang kan ya? Iya. Emang kalau masa tempat tinggal mah nggak pusing gitu. Nggak pusing. Handphone ada nggak sih Mas? Nggak punya apa. Nggak punya handphone. Kemarin kan udah dijual semua. Oh, kemarin dijual semua kenapa? Iya, itu kadang-kadang kan macet itu usahanya. Oh, nanti kalau emang mau berangkat ke Padang, misalnya mau berangkat ke Padang nih, iya. Terus saya beliin handphone jangan dijual. Iya. Itu untuk komunikasi soalnya antara saya sama Buditi, iya. Kalau ada apa-apa, iya. Gitu. Nanti saya siapin semuanya kalau emang mau, iya. Ke Padang. Ya rumah tergantung sama istri kalau mau ke Padang, tapi mau di sini usaha aku nggak apa-apa putar di sini. Cuman yang pikiran aku kalau di Padang lebih baik karena di sana juga kan sama keluarga udah itu juga bisa kumpul ada sama istri kan bisa mungkin ada lebih baik kan. Yang merhatiin gitu kan. Ya, ya bisa begitu. Lebih ke Padang. Tapi bapak nggak masalah ya Pak sekali lagi ya? Silahkan, hanya doa aja bapak. Tapi mateng-mateng dulu Mas ya. Iya. Nanti hubungin keluarga di sini. Iya. Gimana keluarga menerima apa tidak gitu. Kalau keluarga di sana welcome, dijelaskan juga keluarga di sini nggak masalah kalau Budini dibawa ke Padang gitu. Memang kalau aku juga kan udah lama nggak pulang, memang yang keluar yang terhambat aku kemarin itu kan kena keadaan kayak gini karena aku kasihan sama ini kan memang sengaja aku nggak bisa pulang, nggak mikirin diri sendiri gitu kan, nggak mau pulang karena aku istilahnya pengen bertanggung jawab. Kayak aku mikirin dia gimana mau bisa aku bawa pulang kan gitu. Cuman kalau mikirnya sendiri ngapain pusing langsung berangkat gitu kan. Memang juga keluarga aku di sana juga berharap udah hampir 10 tahun lebih nggak pulang gitu. Oh 10 tahun nggak pulang? Iya. Jadi 10 tahun di sini, Pak? Bukan di sini. Di sini baru berapa 6 tahunan. 6 tahun. Iya. Sisanya? Sisanya kan aku merantau dulu di Jawa gitu. Oh, di Jawa tadinya. Iya. Udah di mana-mana sih. Tapi ini pernikahan pertama? Iya. Oh, ini kedua. Kedua. Iya. Oh, yang pertama? Di Jawa. Iya. Udah cerai tapi? Udah cerai. Emang sengaja ninggalin aku kan dia TKW ke Taiwan. Gitu. Oh, TKW Taiwan. Iya. Jadi pas udah cerai di sana baru ke sini. Iya, merantau memang pengen buka lembaran baru gitu kan, jadi pengen merantau ke Jawa Barat gitu. Purwakarta. Iya. Kamu Jawanya di mana? Tuban, Jawa Timur. Oke. Okay. Itu punya anak gak? Punya satu, cuman kalau anak di sana kan udah gede, memang udah dijamin gitu. Aku gak mikirin masalah. Memang sama keluarga juga udah dijamin untuk biayanya. Jadi gak mikirin biaya sekolah apa segala macam. Udah tamat SMA. Oke. Nah, saya kan juga kesini kan juga sebenarnya silaturahmi ya, Pak ya, gitu. Saya mau melihat kondisi
Bu Dini yang pertama, terus juga yang kedua mau silaturahmi sama Mas gitu, biar saya pun nggak beban ya Mas, ini saya merawat Naila kan harus tahu nasabnya dia gitu. Nah tapi tadi Mas sudah menjelaskan bahwa kenal Bu Dini dari 2020 sampai 2022. Betul ya, itu selalu sama Mas ya, nggak kemana-mana, hanya Mas aja gitu. Nah jadi saya juga tadi menanyakan terkait Naila kalau dirawat saya ikhlas atau enggak, tapi Mas tadi menjawab ikhlas ya. Aku ikhlas. Ikhlas. Iya. Dari awal Mas sudah tahu kalau Naila di kita. Tahu dari mana? Ya memang kan ada di YouTube gitu. Oh Mas nonton di YouTube? Iya. Oh terus? Ya aku mah jelas mungkin aku, karena aku kadang gini mungkin jangan sampai kayak apa gitu kan, dia kayak lebih baik daripada aku gitu. Sini nggak ada niat apa-apa sih Mas ya, bisa dijelaskan juga di sini bahwa niat saya tulus aja merawat Naila dari awal Naila lahir. Saya tanyakan sama keluarga, bapak ibu ini mau seperti apa gitu, tapi keluarga mempercayakan Naila dari lahir sampai sekarang udah umur 2 tahun 6 bulan ya. Jadi nggak ada niatan jahat tertentu, Naila tetap sama kita hingga dewasa gitu ya Mas ya. Ya aku makasih banget ya Mbak Lala mau merawat anak baik. Ini jadi anak pertama dari Bu Dini ya? Iya. Ini jadi sama-sama yang kedua ya Pak, Bu Dini juga pernah nikah sekali ya? Ini Mas Agus juga pernah nikah satu kali. Nah, jadi untuk kedepannya sekali lagi saya serahkan sama. Jadi, kalau yang pertama itu dengan yang pertama nggak dicari, malah Dini yang saya yang sengaja sama bapak dibaca. Oh gitu, kenapa ya, Pak? Ya ikan dan selama Dini berobat itu kan biayanya dari uangnya terus. Sedangkan yang di ya berobat pakai BPJS itu bukan di hanya Dini saja, Dini, suaminya, anaknya. Nah kedua kartu ini nggak dipakai-pakai, tapi dibayar tiap bulan, berapa tahun jaraknya. Daripada nggak ada informasi dari suaminya dari Jawa, ya udah aja uangnya suruh Dini ke apa tuh ke pengadilan agama. Ya bapak ya, gimana caranya, syarat-syaratnya apa aja, harus ada ini, ada ini, ada ini. Setuju Dini mau segugat cerai. Setelah masuk ke pengadilan agama di sidang, pertama Dini dulu masuk, bapak di luar. Pas gitu orang tuanya masuk. Nah kata hakim, bapak itu Dini nggak mau cerai, bapak aja yang pengen cerai Dini atau suruh cerai cenah itu. Itu jadi kalau bapak nggak itu nanti bapak kena pasal cenah, anaknya nggak mau bercerai cenah. Tuh akhirnya bapak ya udah kalah, padahal mah bapak tuh udah ngomong sama ibu hakim mau di BAP-nya itu bahwa Dini itu dalam keadaan sakit. Iya betul. Nah, itu tapi nggak menampilkan riwayat. Oh ada riwayat itu ya, sakitnya. Tapi kenapa diabaikan hakim itu, hanya percayaan cuma Dini akhirnya yang nggak bisa jadi gantung. Iya. Nah makanya nikah sama Mas Agus jadinya siri. Iya ini gitu. Nikah siri sini. Iya karena kan belum ada akte pertama. Oh oke okay. Jadi tangan ini hamil ya. Oke, jadi karena yang pertama itu masih gantung ya Pak, gitu. Jadi nikah sama Mas Agus ini siri jadinya, gitu. Karena emang nggak boleh ya, harus diselesaikan dulu yang pertama ada apa keputusan hakim ya Pak ya, ada keputusan pengadilan, barulah nikah yang kedua itu baru boleh. Iya, gitu. Ya harusnya. Is there anybody out there? Karena ini menjaga ini, menjaga omongan dari luar, dari tetangga atau dari apa. Omongan ya, orang-orang ya Pak? Nggak enak kan bapak ngedengarnya, si Mas ini suka datang, suka nginap, itu suka apa. Bapak kadang-kadang ada bapak lagi nggak ada kan, jadi malu bapak daripada gitu. Ya, ada timbul fitnah begitu kan lebih baik bapak satuin aja gitu maksudnya. Disaksikan dengan warga orang setempat di sana. Oh oke, okay. Gitu. Tapi Mas Agusnya juga mau? Mau, dia kan ditanya dulu waktu itu. Biasa jawab kabul. Tapi nggak tahu sekarang nih, kan waktu itu si Mas belum punya uang untuk uang nikahnya atau untuk
mas kawinnya, ngasih berapa? 50. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Ya udah di, berarti di apa tuh nama di utang ya? Iya. Sekarang di utang 50 udah dibayar belum? Itu soalnya itu sakralnya itu. Oh, sakralnya ya, Pak. Harus ngasih uang 50, uang ini, uang apa tuh, nah istilahnya. Mahar ya, Pak? Mas kawin lah. Mas kawin, iya. Mas kawinnya 50.000. Mamanya berapa aja mas kawinnya tergantung keriduan dari... Iya kan, yang tidak boleh memberatkan ya, Pak? Iya. Mas kawin itu keikhlasan dan tidak boleh memberatkan, gitu. Mau 1.000, mau 2.000, ditanya mau berapa ngasihnya? 50, ya udah berarti dianggap 50. 50 kemampuan. Dan sampai sekarang juga, kemarin waktu belum pernah nanya ke sini, udah ngasih belum ke Dini? Kalau udah ngasih, ya udah, gitu. Berarti dipakai sama Dini, dipakai belanja. Jajan. Udah ngasih belum ke Bu Dini? Udah ngasih. Jadi artinya ngasih, ini Dini, ini 50 waktu ngutang, waktu kawin, waktu nikah, nih. Jadi ada yang bambul. Udah belum? Udah tahu, udah. Ya, jauh syukur kalau udah mah. Karena Bu Dini jajan mulu katanya ya? Iya. Bu Dini kemarin ikut suami muter-muter? Muter. Enggak yang sebelum-sebelumnya? Yang pas setelah pulang? Ya, sebelum ini mah suka ikut. Sebelum ya, suka hilang ikut, kan? Satu setengah tengah suka ikut. Muter. Kadang-kadang suka ikut. Kakak ada di ini. Di gerobak ya? Itu tak. Tapi yang penting... Nah, sekarang telah pulang dari ini, dari Tangerang. Nah, ini mah di sini aja. Oh, di sini aja. Di luarnya, jarang ikut-ikutan. Paling mungkin keluar ini, lihat ini, takut ada ini lewat. Gitu. Oh. Tapi intinya Mas Agus ini bertanggung jawab ya, Pak? Ya, mudah-mudahan. Tanggung jawab sepenuhnya artinya. Setiap hari katanya ngasih makan. Suka ngasih makan, gitu. Ya. Kalau Bapak sih kadang-kadang kurang tahu sih masalah makan-makan. Gimana Mas Agus? Iya. Oh, datang ke sini? Iya, kan kalau jam sekian, jam 10 atau jam 9 kan suka datang sama sini ngasih makan. Ntar lagi jam 3 atau jam 2. Datang ngasih lagi? Iya. Oke. Di sini tempat uak, Pak. Pak. Ini rumah uak. Rumah uaknya. Jadi Bu Dini sama uaknya berdua. Yang ada di sini. Di sini berdua. Iya. Ya bertiga sama ini anaknya. Sama anak yang cewek tadi. Anak angkat. Uaknya karena punya anak angkat dari ya dari adik punya anak udah dikasih sama uaknya. Sampai dari kecil tuh sampai sekarang kuliah di kesehatan di Cimahi. Gimana Mas Agus jadi nih untuk kedepannya mau seperti apa? Ya kalau kayak Agus kedepannya kan harus lebih baik daripada ini kan bisa lebih meningkat daripada yang sekarang. Merubah nasib lah Mas, ya. Gitu. Saya cuma bisa ngasih pancingan, tapi Mas cari umpannya sendiri, gitu. Jadi biar maksudnya bisa mandiri gitu loh. Karena aku kan sekarang ini kan yang dibilang tadi kata orang kan aku itu kan karena terlambat masalah modal kan. Karena kalau ini udah ada modal gitu kan, alhamdulillah mungkin lebih maju dari kedepannya daripada yang sekarang ini kan gitu. Bisa lebih meningkat. Kadang-kadang khawatir dia tidur di mana ada ya kaki kotor. Nanti jangan begini bu. Ya boleh ya, Bapak bukan hina pekerjaan mulia kan. Betul. Yang penting kita halal kan. Halal ya, nggak merugikan orang. Kita harus bersih-bersihnya harus dijaga. Nay, ini kakek. Ibu, sini dulu dong. Sini. Ayah. Kakek. Ayah, ilah. Bapak apa yang manggilnya? Ibu ayah. Oh iya, ibu ayah ya? Ini? Ibu ayah. Nah ini siapa? Ibu, betul. Ini ayah. Ibu siapa namanya? Ibu ayah.
Ibu ayah. Namanya ibu siapa? Ibu di? Ibu Dini, bapak ayah A? Agus. Agus. Iya, ayah Agus. Ayah Agus. Ayah Agus. Itu Kak? Kak? Kakek. Masih inget enggak? Masih inget. Masih inget. Masih anget gitu dia. Nah, main apa? Main empush ya? Tumpush tuh. Tumpush. Di mana Nay? Ini di rumah siapa? Di rumah Nay? Nenek. Baru ini ya Mas ngeliat anaknya ya? Iya. Iya di YouTube sebelumnya? Iya, kemarin kan sembah. Tengok di YouTube kamu masih kecil banget. Oh ya masih kecil, 9 bulan ya waktu itu ya dibawa ke sini. Kita cariin tuh Mas, kita mau ketemu kan. Iya. Saya mau silaturahmi yang mana sih gitu kan. Iya, kemarin kan pas dulu itu kan RT-nya yang ngasih tahu, kayak kamu mau cari-cari ke mana. Dari siang sampai maghrib kita cari nggak ketemu. Iya. Terus kan sama teman. Miliar ini, kamu lah ini. Tengok di HP gitu kan sama teman. Terus? Ya, aku merasa sedih aja kan. Ya, gimana gitu. Sedih kenapa? Sedih kenapa, Mas? Sedih kenapa? Nggak lihat waktu lahir ya? Nggak apa-apa. Terus tegak laki-laki? Nggak, cina. Udah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sedih enggak ngelihat Naila lahir. Kalau ada rambutan. Pak Agus. Ada kamu anak itu Pak Bapak anak? Kan waktu itu Pak Agus kan lagi di sini kan Bu Dini sama saya di Jakarta. Ingat enggak? Waktu lahir Naila. Iya. Di sesar kan? Iya. Karena kan waktu itu sungsang ya, Pak ya? Sungsang jadinya sesar, Pak. Jadi ngalih Naila deh. Apa artinya? Kenapa? Tuh apa? Dan ningali Naila lagi. Ningali? Melihat. Oh, nggak ngeliat. Nggak lihat. Lihat kan waktu itu Bu Dini. Iya, tahu. Bapak, suaminya nggak lihat. Oh, nggak lihat. Jadinya sedih. Nggak lihat Naila. Begitu lagi. Nggak diazanin ya. Tapi udah diazanin sama tim kita waktu itu. Papa Mas, yang penting kan Naila sehat sekarang ya? Naila sehat, insya Allah ini kan amanah ya, dunia akhirat ya Pak ya? Gitu. Jadi makanya Naila sama... kemana? Enggak kemana-mana. Terus? Bakal ada keluarga lagi. Oh ada keluarga lagi? Siapa? Sini, keluar. Oh, yang itu yang dari Indramayu. Oh iya, itu WhatsApp aku Pak. Iya, lagi di perjalanan tadi. Lagi di jalan, nggak apa-apa, saya tungguin. Masih ada di Pamanukan. Nggak apa-apa, kita nggak kemana-mana hari ini. Gitu. Makanya kan aku cetan tuh sama Uwa, Pak. Jadi kayak tumbuh kembang Naila kan suka aku taruh di WhatsApp ya. Uwa tuh suka komen, Masya Allah Naila gede, udah besar, udah gitu kan. Naila kan sekarang udah pinter ngomong ya, gitu. Jadi banyak yang terharu lah, kan namanya tumbuh kembang anak kan cepet banget nih ya, Pak. Gitu. Namanya dibantu, Pak tuh di daerah situ juga. Ini masalah yang begini-begini ya. Enak Bapak, banyak yang pada ngomen ke di grup kembang anak. Komen apa, Pak? Ya, Pak, yang melihat-melihat itu, melihat-melihat konten dari Teteh gitu, teknologi gitu. Apa, Pak? Udah rame aja. Gitu. Oh, tapi komennya positif, Pak? Ya, positif sih. Daripada, ya istilahnya, ada, kalau pemerintah membiarkan begini, kenapa Mbak Nopi kok itu dipermasalahkan? Biarin dia, Cete. Yeah. Masalah dia niatnya baik. Iya, yeah, betul. Lillahi ta'ala. Karena lagi dulu, mau ke belakang dulu ya. Yang pipis, yaudah. Pipis. Kan kita ngerawat kan sebenarnya bukan cuma anaknya ya Pak, sebenarnya ibunya juga kita rawat gitu. Kita nggak putus kok kalau emang sekiranya butuh bantuan kita siap untuk datang. Nah kalau saya sih simpel aja, apakah Dinas Sosial akan melakukan hal yang seperti itu gitu kan, belum tentu ya.
ya Pak. Gitu, karena itu yang nyata. Makanya alhamdulillah dapat respon baik dari setiap keluarga yang anaknya kita rawat. Gitu, itu kan suatu kepercayaan yang jujur itu adalah tanggung jawab saya, bukan cuma dunia ini, tapi nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya saya nggak pernah melakukan hal-hal yang tanpa seizin dari pihak keluarga. Saya nggak mau melangkahi lah intinya, gitu. Jadi kayak ada apa-apa, saya tanya dulu sama Uwa, saya tanya dulu sama pihak dari Budi nih, seperti itu. Kayak ini boleh nggak kayak gini, ini boleh nggak kayak gini. Gitu aja sih. Ya, Mas. Jadi bukan berarti saya merawat Naila, saya milikin Naila, enggak, tetap itu anak Mas. Saya nggak boleh ngilangin nasabnya. Kalau saya ngilangin nasabnya, saya malah dosa. Ya, karena di Islam pun tidak boleh diajarkan untuk menghilangkan nasab dari si anak itu. Ya, gitu. Kalau misalnya nanti saya adopsi pun, saya tidak boleh menghilangkan nasab dari Mas Agus. Gitu, tetap Mas Agus bapaknya, Bu Dini ibunya. Gitu. Ibu itu dipanggil Bu. Main apa? Main sama ibu. Ya, udah itu aja. Pokoknya intinya nanti Mas kalau bisa secepatnya hubungin keluarganya. Iya, karena udah hampir 12 tahun tidak ada komunikasi sama keluarga. Iya, gimana cara komunikasi berarti? Iya, berarti kan satu-satu jalannya pulang karena mereka nggak tahu aku ada di sini kan. Iya, komunikasinya gimana? Pulang dulu atau iya, bisa by phone? Pulang dulu gitu kan. Paling kalau komunikasi paling aku di itu kan. Cuma mereka pasti komentar kan. Maksudnya mereka nggak tahu aku kayak gini, nggak tahu di mana, nggak tahu ini itu sekarang. Oh, jadi komunikasinya hilang? Iya. Hampir. Oh, jadi? Mas harus pulang ke Padang dulu? Memang harusnya gitu. Jadi gimana mau langsung pulang sama Bu Dini gitu? Maunya pengennya gitu. Boleh nggak Pak? Ya. Yeah. Mau langsung dibawa? Dininya? Pulang ke sana? Iya. Ya silakan saja, saya tanggung jawab, itu aja Bapak Mas.